tekan belnya dulu, subscribe dulu, jangan lupa tonton videonya sampai habis ya. Terus di-share ke seluruh saudara-saudara kalian dimanapun berada. Di sini saya mewakili dari beberapa admin di grup PSAT Sedunia Loyalis Madiun, mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh saudara-saudara saya, saudara kita semua yang ada di grup PSAT Sedunia Loyalis Madiun yang sudah mendukung, yang sudah mensupport channel YouTube-nya grup PSAT Sedunia Loyalis Madiun. Terima kasih untuk semuanya, untuk supportnya, terutama terima kasih juga untuk saudara-saudara saya yang ada di Jeneponto, yang ada di Sulawesi, yang ada di Jambi, ada di Lampung, ada di Kalimantan, ada di Blitar, Malang, Madiun, Surabaya, dan Nganjuk sekitarnya. Terima kasih supportnya semua. Terima kasih, tanpa dukungan kalian, grup ini juga tidak akan berkembang. Terima kasih juga untuk saudara-saudara, untuk kawan-kawan yang baru join, yang baru gabung, yang baru menonton, menjadi subscriber barunya di grup PSAT Sedunia Loyalis Madiun. Terima kasih atas dukungannya dan channel ini bisa sampai dimonetisasi. Terima kasih untuk semuanya. Oke. Dan di sini admin mau memberikan apresiasinya kepada seluruh saudara-saudara, khususnya yang menjadi anggota di grup PSAT Sedunia Loyalis grup WhatsApp. Ya, khusus untuk grup WhatsApp PSAT Sedunia Loyalis Madiun. Begini pengumumannya. Untuk setiap anggota yang ada di dalam grup yang mau menonton videonya dari video pertama kali tayang, yaitu lip sync, lipstock, judul videonya lipstock ya, dari pengacara kondang kita yang ada di Surabaya. Halo Mas Sutresno Budi, suaranya yang sudah saya praktekin mewakilin video pertama kali dari grup PSAT Sedunia muncul, itu videonya bisa ditonton. Videonya dan dilihat di dalam video tersebut berapa kali iklan muncul, itu boleh saudara tulis 1 2 3 come on saudaraku semua yang ada di grup PSAT Sedunia Loyalis Madiun. Pengumuman untuk bonus akhir tahun, yaitu saudara harus menonton semua video yang ada di channel YouTube-nya grup PSAT Sedunia. Dari video pertama, yaitu lip sync saya dengan suaranya Mas Sutresno Budi, itu ditonton syaratnya. Terus dilihat berapa iklan tayang di dalam video tersebut. Yang terpenting jangan di skip ya, iklannya itu jangan di skip, jangan dilewatin, ditekan lewat itu jangan. Biarkan iklan itu lewat saudara tonton, karena memang saudara disuruh nonton iklan di situ ya. Kenapa? Karena di channel YouTube kita ini berjuang mati-matian untuk mendapatkan 1000 subscriber sama 4000 jam tayang itu, supaya kita mendapatkan iklan. Kalau iklannya lewat saudara skip, berarti kita hilang dolarnya, tau nggak ya. Jadi setiap kali nonton video di YouTube kita, itu iklannya jangan di skip, jangan dikasih lewat iklannya ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, setiap iklan yang lewat di channel YouTube-nya saudara itu kan beda-beda ya. Iklan saya nanti lewat itu apa, iklan saudara itu lewat itu apa, itu beda-beda. Itu tolong di screenshot, di screenshot, dikirim ke admin, dikirim ke saya pribadi ya. Pengiriman bisa mulai setelah video saya ini bisa dikirimkan, nanti saya bisa kalkulasi ya, ini dari mas ini berapa sih yang dikirim ke saya gitu.
Nah, setelah video yang pertama ditonton sampai video yang tayang sampai batas waktu yang kita tentukan adalah pada tanggal 10 Desember besok, itu adalah pengumuman untuk mendapatkan bonus terakhir tanggal 10. Jadi tanggal 10 bulan depan, semua video yang sudah ditonton itu dikirim ke saya stop. Saya hanya mencari 10 orang, 10 saudara yang sudah mengirimkan bukti screenshot dan berapa kali video yang tayang itu ditulis. Video ini judulnya, iklannya ini sudah di screenshot, berarti berapa jumlah iklannya, itu semuanya dikirim ke saya. Dan untuk bonusnya sendiri adalah jaket atau jumper bertuliskan PSHT, ya. Seperti ini ya, nanti saya kirimkan. Terima kasih. Dan batas pengiriman semua screenshot dan keseluruhannya itu pada tanggal 10 bulan depan. 10 Desember semua sudah masuk ke rekotan saya. Dan tanggal 11 sampai tanggal 12 itu adalah pengumuman siapa yang berhak. Itu saya mengambil 10 orang saudara yang memenuhi kriteria, ya. Jadi silahkan mulai dari sekarang yang mau menonton videonya, jangan dilewatkan iklannya, jangan di skip. Dengan skip iklan berarti saudara menghilangkan dolar, jadi menghilangkan pemasukan untuk grup. Sedangkan itu nanti dolar yang sudah masuk itu untuk kita nabung di acara Kopdar tahun depan, insya Allah. Jadi semakin banyak saudara menonton di video itu, semakin banyak iklan yang ditonton, berarti saudara semakin banyak menabung, ya. Seperti itu. Sekian, terima kasih pengumuman dari admin. Diingat, tanggal 10 bulan depan adalah pengiriman seluruh keseluruhan video yang sudah ditonton, di screenshot iklannya dan berapa jumlah iklannya dikirim ke saya tanggal 10 Desember. Jangan lupa, tanggal 10 Desember adalah hari terakhir pengiriman dari screenshotan tersebut. Dan tanggal 12 Desember saya umumkan siapa yang berhak mendapatkan bonus. Tanggal 15 adalah pengiriman seluruh bonus akhir tahun ke 10 orang yang sudah beruntung. Terima kasih yang sudah berpartisipasi, yang sudah mensupport channel YouTube-nya Grup PSHT Sedunia. Selamat siang, selamat beristirahat, dan saya mau makan siang. Dah. Pengumuman ini mungkin hanya didengarkan bagi saudara yang biasa aktif di dalam grup, ya. Yang tidak pernah aktif di dalam grup, saya tidak mau ngejapri ngasih pengumuman satu persatu. Kalau nggak aktif, nggak melihat pengumuman dari admin, berarti saudara tidak beruntung dan belum beruntung. Bahkan tidak beruntung sama sekali, karena memang cuek, acuh, dan bahkan dijapri sama admin minta, ya sudah keluarkan sajalah karena saya itu jarang aktif di grup. Oke, sudah ada beberapa orang yang jawaban seperti itu, saya keluarkan. Oke, jadi persaudaraan itu butuh keikhlasan. Kalau saudara nggak ikhlas, itu mau komen di grup, itu ngetik-ngetik, itu males. Jadi silakan saudara mau aktif atau tidak aktif, itu depend of you. Terserah jenengan, gitu kan. Terserah dari hati. Kalau jenengan memang merasa grup ini hanya buang-buang kuota, ternyata grup ini hanya kayak cuap-cuap, nggak ada informasi yang berguna, ya silakan. Itu tergantung kita. Memang kita kadang-kadang juga bercanda, ya, di grup itu. Wajar sih bercanda menghilangi saat-saat kita habis kerja gitu, stres kita suntuk. Ya sekali-sekali apa susahnya sih? Masa sih satu hari full 1x24 jam gak ada waktu sama sekali pegang HP gitu, ya. Pegang HP kita melihat grup itu sama sekali gak ada. Itu kayaknya mustahil banget, ya. Tergantung niatnya. Kalau niat saudara memang males di grup, paling itu aja orangnya, yang apa-apa. Karena di grup kita ini tidak pernah saudara dapatkan di grup lain, ya. Seperti itu. Sekian, terima kasih pengumuman dari kami, dari perwakilan admin. Mudah-mudahan menambah motivasi dan semangat saudara semuanya. Salam persaudaraan Setia Hati Terate, Pusat Madiun, PSHT Jaya, Punjer Madiun, Oco Rewel. Loskan saja. Terima kasih.